Ayo gozaimasu guys. Hehehe. Berangkat kerja dulu guys. Masih pagi banget, sekarang jam 7. Jadi rencananya hari ini habis pulang kerja gue mau ketemu Shacho di Tokyo, tepatnya di Shinjuku. Soalnya katanya sih udah kangen, udah lama gak ketemu katanya. Jadi gue masuk kerja sibuk, nah dia juga sibuk, jadi gak sempat ketemu. Hari ini gue pulang kerja langsung ke Shinjuku, ketemu dia, terus kita makan-makan. Katanya dia mau belanja juga, mau beli baju. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana. Kita langsung ke Shinjuku. Oh guys, kita lagi ada di Shinjuku. Habis jalan-jalan, habis makan-makan. Belanja. Dari tadi kita makan terus ya Shacho ya? Iya, dari kita ketemu, langsung makan siang. Makan siangnya di family restaurant. Terus kita makan cafe ya? Cafe. Makan sweets. Habis itu belanja baju. Shacho beli baju apa? Beli baju apa? Beli baju musim panas. Belum, masih musim semi. Musim panas juga. Soalnya kalau baju musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin tuh semuanya beda guys. Bukan dari cuman modelnya, tapi bahannya gitu kan. Kan musimnya 4 ya. Kan musimnya 4. Sebenarnya sih nggak masalah sih kalau buat cowok, celana-celana juga. Kalau cewek itu yang modelnya beda banget ya, kalau cewek kelihatan banget. Makanya tadi udah belanja tuh. Belanjanya di tempat yang ya nggak mahal. Jiu kan murah ya. Murah, jadi kita beli banyak. 5 item ya? 6 item. Beli 6, tadi beli 6. Itu buat si cowok aja, kalau gua sih cowok. Biasa aja sih, mau musim panas, musim dingin, musim apa aja. Musim kawin juga sama aja bajunya. Musim kawin? Ya guys, karena udah sibuk kerja, tadi nggak sempet ya ketemu sama si cowok ya? Iya. Kita tuh, ya berapa minggu nih? Kalau gua sih udah pasti dari Senin sampai Jumat sibuk. Walaupun temannya udah dekat lebaran lalu. Ah, yang sebelumnya di Kyoto ya. Tapi tetap aja karena sibuk. Ya, seminggu sekali mungkin bisa ketemu saja ya. Ya. Tadi steaknya enak banget ya. Enak banget. Steaknya nggak mahal guys. Terus nasinya juga bisa nambah, supnya juga bisa nambah, dagingnya juga nggak mahal-mahal banget. Enak. Gue kayak bocah guys ya, rambut potongannya itu loh. Potongannya kayak bocah apa kayak cewek sih ini? Cewek. Kayak cewek ya? Ada poninya? Cewek. Bahaya guys. Taksinya tadi hampir nabrak itu ibu-ibu. Karena dia mabuk kali ya. Ramai banget guys. Padahal ini hari Minggu, besok orang-orang pada kerja. Tapi, ceweknya cakep guys. Banyak yang manis-manis. Tapi perlu begini guys, biasanya cewek-cewek di Shinjuku, Shibuya tuh kayak gini guys. Kalau nggak ada gini susah guys. Jadi jangan deh, mendingan nggak usah nyari cewek yang di Shibuya Shinjuku. Gua nggak semuanya guys, ada juga yang kayak gitu. Oh.
malamnya di sini nih, di pinggir jalan loh. Buat hiburan lumayan, hiburan gratis. Banyak yang bening-bening, guys. Ayo, Cio, pulang yuk. Yuk, pulang yuk. Guys, sudah nyampe di stasiun Shinjuku, mau pulang dulu. Oke, okay, sampai sini dulu video kita ya guys ya. Thanks for watching and see you again next video. Bye-bye. Bye-bye, Cio. Bye-bye.